ya teman-teman, kita mau ngurak atau berpetualang sama teman-teman juga banyak di belakang. Ini banyak nih warga sekalian teman kita yang pada ikut ya. Warga. Cuman intinya Aldi sama Kang Agi ya, Kang Agi ya. Terus pokoknya ikutin terus ya. Kita lanjut mau gimana? Ini saya mau bincang-bincang dulu sama warga. Oke. Okay. Di sini ada Kang Iwong, Kang Iwong. Kang Iwong tamu ya. Kang Iwong tamu ini. Tepuk tangan dulu. Wih. Dia jauh-jauh dari Cikini datang kemarin mau ikut konten bareng kami ya, bareng ya. Sama Aldian di channel. Jadi ini intinya malam ini kita akan coba herping, bukan herping sih, tapi intinya belut ya. Herping belut sama apa aja yang kita tungguin ya. Ngaprak ya. Waktu sahur ya. Lagian ini udah jam 1 malam ya. Iya. Kita warga juga banyak di sini. Ada apa aja, hewan apa aja, pokoknya kita pasti edukasiin sama kalian. Oke, itu terus videonya teman-teman. Oke, yuk. Teman-teman, jadi sekarang di sini banyak ikannya ya. Aku juga mau ikut turun sama Kak Agi. Agi udah ada? Agi, pada aku atas. Tuh, ikut aku. Bayangnya juga belahanap loh, maksudnya belahanap kayak ini. Kalau akan turun, abis itu virus. Tuh, mabuk tuh. Saya mabuk taruh. Iya teman-teman, Aldi langsung aja nih meluncur ke sawahan untuk mencari belut sama Kang Agi juga, masyarakat ada Kang Iwong juga ya. Aldi untuk mencari belut kecil ya teman-teman. Ya oke, terus lanjut terus. Kehidupan. Ini kata-kata kita coba aja. Sebenarnya ini konten yang sangat menarik ya, karena warga sangat antusias teman-teman. Kita sedang berada di mana, deh? Sapi pasti kalian udah terkenal ya, Kabupaten Cianjur ya. Kalian pasti kenal, soalnya kandang sapi itu terkenal dengan ulamanya yaitu almarhum Kiai Haji Om Mustafa ya. Barangkali yang mau ziarah atau silaturahmi bisa datang dan juga di luar ini. Bisa kunjungi lah, pasti kalian udah tahu tempat-tempat ziarah yang apa yang terkenal di Cianjur. Salah satunya ini ya teman-teman. Keong-keongnya ada. Saya mau lihat dulu aja nantilah cobanya. Ya langsung atau gimana nih? Ulawaka ya, ulawaka. Jangan dulu ya teman-teman. Lihat tuh. Kurang. Tuh lihat. Nah teman-teman, strike pertama dapatkan strike. Pertama nih. Dia mau dipaksakan nanti dia. Ya tuh, track pertama mudah-mudahan dapat ya, bantu doanya juga. Nih. Lihat tuh. Strike pertama ya, tapi tadi lepas lagi. Saya dapat di itu, tapi enggak tahu sawah siapa. Ya. Jadi ini. Nah.
Ya teman-teman, kita mendapatkan dominan blue sawah ini kecil ya, nggak terlalu besar ya teman-teman. Tuh. Tapi ini rasanya sungguh gurih. Ya udah kita masukin aja ya teman-teman. Yuk kita masuk. Ada wadahnya nggak? Ada ini. Ada. Masukin ya. Baru satu. Baru satu. Sampai subuh mudah-mudahan 5 kilo. Kang ya, kayak mana? Kain ini tegarna. Kenapa kah? Kenapa? Rasa ini kunduk. Tadi saya nonton kok enak banget. Aku enggak apa. Aslina jadi mah. Ngalayang, Lin. Ngalayang bodas. Muringkak tuh. Lihat teman-teman tuh. Tuh, muringkaknya. Tuh. Oh iya, jelas ya, teman-teman. Ya, ini pohon besar, besar ya. Besar juga soalnya. Besar jauh dari permukiman juga. Jadi gimana? Gimana? Gimana ya? Beneran tadi kayak wow. Aslina. Serius? Tadi terbang di sini tuh putih. Nah, sekarang kita buktiin aja yuk. Bukain atau gimana? Secara apa? Mediumisasi gitu atau gimana? Jadi gimana nih? Nah, sekarang kayaknya Agi atau Kang kita lewat mediumisasi aja, lewat Kang Liminho gimana? Jadi pembuktian ya teman-teman bahwa di sini tuh ada penghuninya atau enggak. Kebetulan di sini juga ada yang bisa spiritual atau paranormal juga kita bawa ya. Mudah-mudahan aja dia juga mau ya. Dia mau ya. Udah yuk. Ya tadi ya terbang sini putih-putih. Ya. Ini ada ini juga sini. Dari rimbun-rimbunnya ada kayaknya ini. Udah yuk. Oke teman-teman. Kita sedang terbang dulu. Iya, karena tadi penasaran tadi ada yang itu ya. Iya, ada yang terbang tadi. Kita coba tanya kita teman-teman lagi ngajak traveling ini mah gerusuk mah oke nyari awak demi Allah sih terus kan ini bentar lain mah ini buat masuk lain mah ini buat masuk lain mah ini buat masuk siang ada kain ini kain baru masuk ya teman-teman. Jadi dia habis di mediumisasi atau di apa intinya di ditanya-tanya lah yang tadi ada di sini, katanya dia jadi merasa terganggu adanya kita rame-rame di kamar. Dia kaget kayaknya. Dia merasa lelah. Dia macam aja kawan. Dia mau bener aja di dia gitu enggak guru. Dia juga guru sama kawan. Aduh, teman-teman jangan ditiru adegan berikut. Berikut adegan barusannya. Kita cuman penasaran aja ke tarikan Mang Iwong lihat ada apa tadi Sabah yang tadi agak musik kakak saya juga kaget habis kesurupan ya. ini saya mau klarifikasi dulu bentar nih. Kang Andre ya, nama aslinya Kang Andre. Kang ya. Ceritain bagaimana tadi rasanya. Gimana rasanya? Waktu wah, pokoknya mah tong nyobaan berat kabeh. Jangan nyobain katanya berat katanya. Oke, teman-teman, jadi gini ya. Tadi kita sama teman-teman juga dari Aldianka juga udah keliling-keliling sawah ya, bersawahan ini. Alhamdulillah kita udah dapat nih. Tapi cuman sedikit juga enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah buat ya. Makan sahur. Gas. Tadi kan ada kejadian juga ya, kejadian jelas gitu ya. Ada penglihatan dari Kang Wong dan juga kita udah buktiin lewat mediasinya Kang ini, Andre ya. Nah, segitu aja teman-teman. Mungkin
perjalanan kita cukup sampai di sini aja ya. Iya. Karena ini juga udah mau sahur. Udah mau sahur karena kasihan juga makin malam ini kan udah lemas kayaknya. Lemas. Gimana tadi rasanya? Kok enggak sadar aja sih. Tadi pokoknya tadi lihat aja di video kitanya saya kaget banget. Hentakannya itu kaget ya, betul. Iya, saya kaget. Soalnya saya baru pertama kali mediasi lewat langsung ngobrol gitu. Oke teman-teman ya. Jadi makasih ya buat teman-teman yang udah lihat videonya, dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Makasih ke channel dan juga Barea Rep. Mantap. Terima kasih teman-teman.